Akhir kisah Tandi Kogoya, Komandan Batalion KKB Papua yang punya rekam jejak menakutkan. Beberapa anggota TNI Polri bahkan sampai meregang nyawa saat berhadapan dengannya. Melansir dari gridhot.id, kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua disebut mempunyai anggota baru yang terbilang berani. Selain berani, anggota baru itu juga dianggap memiliki kemampuan yang cukup mumpuni. Disinyalir anggota baru itu menjadi pelaku penembakan warga negara asing asal Selandia Baru. Lantas siapakah anggota baru itu? Dilansir dari sosok ID, anggota baru itu tak lain dan tak bukan adalah Tandi Kogoya. Tandi Kogoya yang memiliki sepak terjang menakutkan sebenarnya pernah tertangkap oleh Satgas Khusus di Nabire. Diketahui, tertangkapnya Tandi Kogoya terjadi setelah dirinya melakukan aksi penembakan di Mil 69 PT Freeport Indonesia. Namun sayang aksinya tersebut hanya diganjar hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Ini yang disayangkan hanya mendapat vonis 1 tahun 6 bulan, ujar Kapolda. Seperti perkiraan, hukuman tersebut tidak membuat Tandi Kogoya jera. Selepas keluar dari penjara, Tandi Kogoya langsung menjabat sebagai Komandan Batalion Komando Gabungan Pertahanan atau Kogab 8 Kemabu Intan Jaya. Tandi Kogoya berada di bawah kepemimpinan Sabinus Wacker di Komando Nasional TPNPB. Namun dalam struktur Komando Nasional TPNPB, Tandi Kogoya di bawah pimpinan Sabinus Wacker, kata Kapolda. Menurut informasi, sejak bergabung dengan KKB di Intan Jaya, Tandi bersama rekan-rekannya melakukan berbagai aksi penembakan. Tandi dan kelompoknya menembak mati dua orang tukang ojek di Sugapa, tepat di jalan menuju kampung Puksiga, distrik Hitadipa, Intan Jaya. Tandi dan kelompoknya kembali melakukan penembakan terhadap pasukan TNI di Sugapa yang mengakibatkan dua prajurit meninggal dunia, yakni Letu Infantri Erizal Juhri, Sidap Butar, dan Serda Rizky Susendo. Tandi dan kelompoknya melakukan penembakan di kampung Ugimba dan kampung Gamagai yang mengakibatkan Serda Ramadan meninggal dunia dan tiga prajurit TNI lainnya luka tembak. 22 Desember 2019, Tandi dan kelompoknya melakukan penembakan di kampung Titigi, distrik Sugapa hingga mengakibatkan Serda Afriandi mengalami luka tembak. 14 Februari 2020, Tandi dan kelompoknya bertolak dari Ugimba dan ikut dalam rombongan gabungan sejumlah kelompok KKB yang dipimpin oleh Kakak Telenggen menuju Tembagapura Mimika. Selama berada di Tembagapura, gabungan Kodab TPNPB melakukan serangkaian penembakan, termasuk penyerangan kendaraan patroli Polsek Tembagapura. Menurut Kapolda, gabungan KKB ini berupaya untuk mengganggu operasional PT Freeport Indonesia di Tembagapura. Mereka menganggap sangatlah penting untuk mengganggu perusahaan itu agar mendapat perhatian dari LSM internasional, kata Kapolda. Tandi Kogoya kemudian ikut dalam rombongan Kalikopi pimpinan Joni Botak dan Henggi Wamang dari Tembagapura menuju Kuala Kencana yang dekat dengan kota Timika. Mereka kemudian melakukan penyerangan di area kantor Freeport di kota Kuala Kencana pada 30 Maret 2020. Dalam peristiwa itu, seorang warga New Zealand bernama Graham Thomas meninggal dunia, sedangkan dua karyawan lainnya bernama Jibril M.A. Bahar dan Ucok Simanung Khalid terluka. Tandi Kogoya akhirnya tewas bersama Manu Kogoya pada 9 April lalu dalam kontak senjata dengan Satgas TNI Polri di Jalan Trans Nabire Jayanti, distrik Iwaka, Mimika, saat akan menyergap di sebuah rumah kayu. Kapolda Papua mengatakan pihak keluarga berterima kasih karena jenazah Tandi Kogoya bisa dibawa kembali untuk dimakamkan, sebab biasanya anggota KKB yang tewas jenazahnya dibiarkan begitu saja oleh kelompok mereka. Biasanya mereka yang tergabung dengan KKB jenazahnya ditinggal begitu saja, ujar Kapolda. Si rahasia gerakan Papua Merdeka kandas di PBB. Melansir dari merdeka.com, gerakan Papua Barat diam-diam menyelundupkan petisi menuntut kemerdekaan diteken oleh 1,8 juta warga Provinsi Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa lalu. Namun PBB menolak dengan alasan mereka tidak berwenang buat mengurus kemerdekaan Papua Barat. Petisi kemerdekaan itu langsung diserahkan oleh pemimpin gerakan organisasi Papua Merdeka, Benny Wenda, kepada Komite Dekolonisasi PBB, dijuluki C24, bertanggung jawab buat mengawasi perkembangan daerah bekas jajahan menuju kemerdekaan. Benny yang selama ini tinggal dalam pengasingan di Inggris menyatakan kalau petisi itu ditandatangani oleh 70% warga Papua Barat
dan dibawa diam-diam ke markas PBB di New York, Amerika Serikat. Dilansir dari laman The Guardian, di dalam petisi itu gerakan organisasi Papua Merdeka mendesak PBB supaya menunjuk perwakilan khusus buat menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia di Provinsi Papua Barat. Mereka juga meminta supaya Papua Barat dimasukkan kembali ke dalam pembahasan Komite Dekolonisasi dan memastikan mereka bisa menentukan nasib sendiri dengan referendum diawasi pemantau asing. Petisi ini dibuat atas jasad warga Papua Barat dan diserahkan kepada PBB dan dunia. Setelah puluhan tahun penderitaan, pembantaian dan penjajahan, kami menyuarakan kehendak rakyat Papua Barat. Rakyat kami ingin merdeka, seperti dikutip dari petisi itu. Meski demikian, pada Kamis lalu Kepala Komite C24 Rafael Ramirez menyatakan mereka tidak bisa menerima petisi dari Papua Barat sebab tugas mereka hanya mengurus 17 negara yang dianggap belum mempunyai pemerintahan berdaulat. Saya sebagai Ketua C24 menyatakan masalah Papua Barat bukan urusan kami. Kami hanya mengurus negara-negara yang dianggap belum mempunyai pemerintahan dan daftar negara itu disahkan dalam sidang umum, kata Ramirez. Ramirez melanjutkan, prinsip kerja Komite C24 adalah mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah anggotanya. Kami tidak akan melawan Indonesia sebagai C24, lanjut Ramirez. Ramirez yang merupakan duta besar Venezuela untuk PBB malah merasa kalau lembaganya dimanipulasi buat kepentingan politik. Dia juga menyatakan Komite C24 tidak pernah menerima petisi itu. Ramirez pun mengaku tidak pernah sekalipun bertemu atau berbincang dengan Benny Wenda atau organisasi Papua Merdeka. Tidak ada dokumen apapun, saya tidak bisa melakukan itu. Kami hanya menerima petisi yang diagendakan, ucap Ramirez. Ramirez merasa wilayah Papua Merdeka termasuk dalam kekuasaan Indonesia. Dia pun tidak berkutik karena wakilnya di Komite C24 adalah Duta Besar Indonesia untuk PBB, Dian Triansah Jani. Komite Khusus Dekolonisasi tidak pernah meminta atau menerima dokumen apapun terkait situasi Papua Barat, imbuh Ramirez. Menanggapi soal petisinya yang ditolak PBB, Benny menyatakan hal ini memperlihatkan pemerintah Indonesia tidak pernah berniat baik memberi ruang bagi rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri. Petisi yang ditandatangani 1,8 juta warga Papua Barat dikirim ke PBB, mengingatkan mereka atas kegagalan supervisi terhadap keabsahan referendum digelar pada 1969 dan tugas mereka soal dekolonisasi belum selesai, kata Benny. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.